Yang terhormat Bapak Ibu undangan kedua orang tua dan hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sedalam puji setinggi syukur kita persembahkan kepada Allah maksimal, yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka UNICEF Putra Putri kita yang telah menamatkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarikatan Riau. Salawat dan salam buat seorang revolusioner yang mampu menghancurkan kemusyrikan, kekafiran dan kebatilan sehingga menjadikan umat berakhlak, bertauhid, berakidah menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga sepantasnya kita menyampaikan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dekan dan hadirin rahimakumullah. Seiring salam taklim izinkanlah kami menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan sebagai perwakilan dari orang tua mahasiswa yang menghadiri acara UNICEF pada hari ini. Sebetulnya tidak banyak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, putra putri kami bisa melaksanakan UNICEF pada hari ini. Dan insya Allah besok pagi akan dilanjutkan dengan acara wisuda di kampus BIN Sultan Syarikatin Riau. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu peringkat pembangunan nasional yang kita tengok hari ini adalah bidang pendidikan. Pemerintah memberikan perhatian lebih untuk pembangun di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, mengajar ketinggalan kita di berbagai bidang. Untuk itu, mewujudkan tugas tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah supaya menganggarkan minimal 20% bidang pendidikan di dalam APBN dan APBD. Alokasi anggaran 20% tersebut tentunya bukan hanya untuk membenahi fasilitas di bidang pendidikan, yaitu sarana dan prasarana bidang pendidikan seperti pembangunan dan perbaikan bangunan sekolah, kelas maupun fasilitas pendukung lainnya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Oleh sebab itu, di dalam mewujudkan dan memperdayakan guru dan dosen agar benar-benar tumbuh berkembang secara bersama dengan meningkatkan kualitas
fungsi dan kesejahteraan dan perlindungan guru dan dosen. Pemerintah telah mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Apa yang kami sampaikan di atas itu adalah sekilas tentang perkembangan pendidikan kita secara global pada hari ini. Dan kita menanti kebijakan-kebijakan pemerintah selanjutnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan Indonesia dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun secara nyata bisa kita lihat bahwa pendidikan itu hanya milik orang-orang berduit saja, hanya milik orang-orang kaya saja. Dan memang terbukti sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh kalangan orang-orang yang memiliki karet ekonomi ke atas menengah. Begitu besarnya biaya pendidikan di Indonesia pada hari ini. Walaupun demikian, uang bukanlah faktor utama sebagai penghalang bagi putra putri kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hadirin rahimakumullah, saya pribadi selaku orang tua yang hanya bekerja sebagai petani di kampung, yaitu tempatnya di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kampar bernama Desa Tanjung Andai. Saya juga tidak menyangka anak saya bisa wisuda selayaknya kawan-kawannya yang wisuda pada hari ini. Tak lain dan tak bukan adalah karena faktor ekonomi dan keuangan secara penghasilan pribadi saya sebagai petani di kampung tidak akan cukup untuk membiayai pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Tapi Allah berkata lain, ternyata anak kami juga bisa seperti kawan-kawan yang lain. Dan saya yakin dan percaya ini membuktikan bahwa duit bukanlah segala-galanya. Dan ini tentunya adalah hasil dari perjuangan putra putri kita yang berjuang di rantau orang untuk menggapai pendidikan dan juga tak luput dari bimbingan dan arahan dari tenaga pendidik di kampus di mana tempat mereka bernaung menuntut ilmu. Bapak dekan hadirin rahimakumullah, arahan dan nasihat dari Bapak dosen dan para khususnya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan umumnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah mengantarkan putra putri kami kepada jenjang pendidikan S1 dan telah merubah cara dan pola pikir mereka layaknya seperti sarjana-sarjana S1 lainnya. Ini semua adalah amal soleh dari bapak-bapak dan ibu-ibu selaku pengajar dan juga merupakan ibadah dan kewajiban bagi kami selaku orang tua memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak. Bapak, ibu, hadirin yang berbahagia,
Oleh sebab itu tidak berlebihan rasanya apabila kita menyebut profesi guru maupun dosen sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena begitu besar jasa para guru dan dosen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga bangsa kita dapat melaksanakan pembangunan dan maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih Bapak dosen atas jasa-jasanya yang membimbing dan mengasuh beserta memberikan pendidikan kepada putra-putra kami. Semoga Allah memberikan ganjaran amal soleh bapak-bapak, ibu-ibu atas usaha dan kebaikan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas yang diberikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua niat baik kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka kopi ya lo Pak Sari.